Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian. Harinya hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022. Apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini? Apakah Anda mengerjakan hal yang baik, ataukah Anda mengerjakan sesuatu yang buruk? Menurut Anda gitu ya, ini menjadi pertanyaan penting karena apa yang Anda kerjakan seharian ini itu adalah isi dari kepala Anda, itu adalah isi dari pikiran Anda, dan itu yang membuat kejadian tertarik ke hidup Anda sebetulnya. Apa yang Anda perbuat, apa yang Anda pikirkan, itulah cerminan dari isi pikiran Anda dan menjadi kenyataan di hidup Anda. Malam ini hari Kamis, malam Jumat ada yang bilang horor, ada yang bilang mistis, ada yang bilang aneh-aneh, ada yang juga mengatakan malamnya sunnah rasul gitu ya. Semua malam baik, semua malam itu penuh berkah buat saya. Jadi tidak ada penghususan hari, penghususan malam, karena saya tahu bahwa yang membuat suatu hari itu baik, suatu hari itu penuh dengan keajaiban, suatu hari itu penuh dengan berkah, bukan harinya, tapi bagaimana isi kepala kita, bagaimana kita menyikapi hari-hari itu dengan sesuatu yang baik. Saat kita menyikapinya dengan yang baik, maka pasti hari itu menjadi sebuah kebaikan. Harinya sama, panasnya sama. Ada orang yang mengeluh dengan panasnya, ada orang yang tersenyum saja dengan panasnya itu. Tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang ibu dari Bali. Jadi yang belajar MC bukan hanya orang-orang yang bekerja, ada juga orang-orang yang dia belum bekerja, dia bangkrut dari bisnisnya, ada yang dia sedang membangun bisnis, ada yang profesional, ada yang dokter, kemudian teman-teman pengacara juga ada, teman-teman dari berbagai angkatan senjata, tentara juga ada, polisi dan sebagainya. Bertemu dengan banyak orang di kelas membuat saya semakin sadar bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Allah itu sangat-sangat hebat menciptakan kita dengan segala sistemnya, dengan segala keteraturannya yang memang sudah dibentuk oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga kalau kita menjalankan dengan benar, menjalankan aturannya dengan benar, maka pasti hidup kita nyaman, hidup kita pasti penuh dengan kebaikan. Bukan harinya yang buat baik, tapi pikiran kita sendiri. Tadi ibu ini cerita bahwa dia menunggu antrian kelas MC sampai 1,5 bulan, dan sambil menunggu dia membaca modulnya, dia terapkan, dia mengatakan sudah ada beberapa doa yang terjadi, sudah ada beberapa keinginan yang terjadi, kata dia, misalnya tokonya jadi rame, kemudian ada yang ngasih modal. Ibu ini seorang pedagang di pasar daerah tadi Denpasar sana, jadi rame, kemudian bahkan ada yang nawar buka toko lagi. Bagi dia itu sebuah keajaiban, dan ya keajaiban itu terjadi karena program di kepala kita memang menginginkannya. Jadi program di kepala kita menariknya. Keajaiban itu sebuah pola, sebuah aturan yang semua orang bisa sebetulnya. Jadi semua orang bisa menikmati keajaiban kalau dia memang percaya keajaiban itu ada, kemudian percaya kalau Allah Tuhannya sangat-sangat ajaib. Allah adalah zat yang luar biasa dengan menciptakan kita manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan semesta dengan segala keteraturannya. Ibu ini tadi dia belajar bahwa ternyata Tuhan tuh baik, kata dia. Tuhan itu ngasih saya pikiran yang baik. Dia beragama Hindu dan dia mengatakan, oh berarti ini yang maksud dengan karma. Karma adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Nah, terkadang banyak orang mempunyai sebuah definisi yang menakutkan, definisi yang menyeramkan.
Dan itu berbahaya sekali karena efeknya isi kepalanya penuh ketakutan, penuh dengan hal yang seram. Lalu yang hadir adalah ketakutan juga. Anak kecil, dia dilahirkan tanpa program apapun, bersih, suci, atau kosong gitu ya. Orang tuanya yang buat jadi penakut, orang tuanya yang buat jadi pemalas, orang tuanya yang buat jadi gak suka baca atau apapun. Sama dengan kita ketika sudah dewasa, tentu sudah banyak program yang masuk di kepala kita, ada sudah banyak doktrin, sudah banyak sugesti, dan itu yang membuat manusia menjadi unik, menjadi berbeda-beda secara kehidupan. Jadi kenapa ada orang yang dia kaya, ada yang susah, ada yang sedih, ada yang bahagia, menjadi unik karena isi kepalanya yang berbeda, karena apa yang dimasukkan ke dalam kepalanya itu yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu disadari, dikenali apa yang sudah ada di kepala saya. Betulkah seperti itu? Apakah itu menarik yang baik atau tidak? Menarik kesenangan atau tidak? Itu kan yang perlu kita kelola, yang perlu kita kenali, lalu kita bisa lakukan banyak modifikasi di situ, kita bisa melakukan berbagai perubahan di kepala kita, sehingga kalau di kepala kita berubah, maka hidupnya juga pasti berubah. Ini sudah rumusnya. Tapi kalau di kepala kita sama saja, maka hidupnya sama saja. Ibu tadi juga cerita bahwa dia ada kasus gitu ya, yang hutang, tapi dia tidak ngambil uangnya, tapi dia ikut bisnis dan bisnisnya kolab, dia harus menanggung banyak hutang di orang-orang. Dia mencoba merubahnya dan kata dia ada orang yang mulai menerima dan dia kembali nyaman bertemu dengan orang-orang itu. Ketakutan hidup manusia, ketidaknyamanan bukan Tuhan yang menciptakan, tapi hasil dari pemahaman, hasil dari logika yang ada di kepala Anda sendiri. Kenapa harus mengisi kepala kita dengan ketakutan? Kenapa harus mengisi kepala kita dengan ketidaknyamanan? Tentu lebih enak kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan, hal yang lucu, hal yang penuh happy-happy gitu ya. Coba Anda lihat keluar, lihat pemandangan, semuanya indah gitu ya. Yang suka lihat gunung, lihat laut, coba deh keluar. Penuh dengan keindahan, penuh dengan kebaikan. Inilah hidup. Allah menciptakan hidup ini indah. Tuhan menciptakan semesta ini penuh warna, penuh keindahan. Makanya bukan salah Tuhan ketika hidup seseorang itu jelek. Juga bukan salah Tuhan ketika hidup manusia itu tidak nyaman. Tuhan itu maha baik dan pasti menginginkan kebaikan kepada makhluknya. Dia menyerahkan kepada kita untuk mengelola diri kita, mengelola air, mengelola semesta. Karena itu dibutuhkan cara berpikir yang benar, dibutuhkan ilmu untuk mengelola diri supaya hidup di dunia ini menjadi nyaman, menjadi nikmat, menjadi mudah, menjadi bahagia. Rugi ketika hidup sekali dibuat dengan cemberut. Rugi ketika hidup sekali diisi dengan hal yang menakutkan. Coba deh, isi hidupnya dengan kesenangan, isi hidupnya dengan hal yang membahagiakan. Kelola pikiran Anda, jaga pikiran Anda supaya hidup Anda juga terjaga, supaya hidup Anda juga terkontrol dengan baik. Kenali, kontrol, dan maksimalkan. Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Anda yang punya hak untuk merubah. Anda yang punya hak untuk memperbaiki hidup Anda. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.